Halo semua, welcome to my husband's channel. Oke, hari ini saya ingin bawa kamu semua untuk tengok nursery baby Heavenly Joy. Actually lama sudah nak buat video, tapi hari ini baru sempatlah. Oke, saya mau ucap terima kasih kepada ibu-ibu di luar sana yang telah share video nursery anak-anak mereka. So, dari sana saya dapat belajar cara-cara untuk hias dan susunan dalam nursery. Oke, mari saya tunjuk. Bilik ini tidak terlalu penuh dengan barang-barang, lagipun kecil. Jadi kami we go for minimalist lah. Alright, saya mula dari tepi sini sebelah kanan saya. Oke, hook ni murah saja, dibeli di Super Sale. Oke, tujuan hook ini adalah untuk barang-barang macam ni lah. Boleh sigai dia punya tuala, boleh letak backpack. Oke. Oke, yang seterusnya yang ini sebenarnya rak portable. Tujuan dia saya guna untuk saya bawa ke master room, dipakai waktu malam lah. So bila tiba masa untuk diaper change baby Joy, so saya tak perlu datang ke bilik di sini sebab kalau malam-malam tu rasa mengantuk. Jadi saya letak di tepi katil, senang, terus tukar. Oke. Saya tunjukkan barang-barang yang ada di dalam rak ni. Oke, this one is the diaper, minyak telon, oke, dengan dia punya baby wipe dan beberapa kain lah, yang ni kain lamping supaya senang kalau Joy muntah ke ataupun lap IBO dia. Senang lah saya dapat ambil sebab dia dekat. Oke, yang seterusnya yang ini untuk saya lapik diaper changing mat, oke, supaya film tidak kotor. Alright, oke, yang di bawah pula saya letak barang-barang botol susu dengan breast pump. Okay, so here saya ada dua pump, breast pump. Yang pertama ini manual brand Pigeon. Tak ingat berapa harga, tapi saya beli ini di Bodybird lah. Okay, saya beli ini lepas tu dia bagi free bottle. Okay, senang. Dan pump yang seterusnya, yang ini ipar saya beri, ipar saya yang dari Sabah. Okay, ini electric pump brand Yuha. Okay, sangat mudah lah. So saya guna bila saya rasa selesa guna yang pump, saya akan guna pump lah. Selalunya saya tukar-tukar. Okay, ke container ni semuanya saya letak botol-botol dia pada dengan puting botol tu. Okay, dalam masa saya tengah pump tengah malam, usually breastfeeding mom akan rasa cepat lapar, jadi husband saya sudah sediakan oat crunch, okay? Yang ini boleh membantu new production. Di bawah sekali, okay, yang ini simple saja, saya letak beberapa buku cerita untuk saya bacakan kepada Joy ya. Sesimple one, actually jarang juga kami guna ni sebab selalu senang guna handphone saja, ada apps yang banyak stories. Oke, okay, so saya suggest lah ibu-ibu kalau mau beli rak yang senang, rak yang macam ni yang memang boleh dialih, boleh dibawa ke dapur, boleh dibawa di ruang tamu ataupun di master room. Oke, okay? Yang ni filter. Oke, okay, yang ni kami beli di Harvey Norman. Yang ni simple lah. Let's move on to next. Okay, this one is crib. Okay, crib ni kami beli di Baby Empire. It's quite, for me it's quite expensive lah, tapi tak ada pilihan lain, jadi kami beli sajalah. Okay, buat masa ni Baby Joy belum lagi tidur di sini, masih lagi co-sleeping dengan kami di master room. Alright, so saya tunjukkan apa yang ada di dalam. Okay, yang ini dimple pillow. Dimple pillow ni bagus untuk elak flathead syndrome, tapi saya dah cuba guna dengan Joy, macam belum ngam lagi sebab terlampau tinggi yang bahagian di leher dia. Jadi saya hanya guna lamping saja sebagai bantal dia lah. Okay, ada bolster. Sebenarnya bolster ni tak perlu kalau ikut kajian. Terlampau banyak bantal-bantal ataupun selimut di dalam crib boleh menyebabkan anak tu tersesak nafas. Mungkin mereka tidur bergerak, terlampau banyak bergerak baby tertimpa di muka mereka. Oke, okay? Okay, yang ini pun sama,
Yang ini actually saya beli terus dengan nih. Saya beli sebab kalau saya travel nanti ke Bakong contoh pergi rumah nenek dia senang. Saya just lipat ini dan simpan di dalam bag dia, ada bag dia di bawah. Oke, okay, terus sekali dengan bantal-bantal dia lah. Oke. Okay. So yang ini pun below 100. Saya beli di Bollywood juga. So kalau ada yang tengah mencari boleh cari di Bollywood. Oke, okay? Ringan saja. Dan satu lagi, saya suka crepe nih sebab pertama dia boleh adjust lah bagian sini. Yang paling best ya, ada plastik kan nih untuk protect kalau baby itu mula tumbuh gigi. Selalunya mereka cenderung lah untuk gigit kayu-kayu nih. Jadi bila ada plastik, tidaklah dia gigit kayu ini terus nanti tanggal cat tuang, baby boleh termakan. Oke, okay? So this is a good crib. Dan sebelum kami dua cari crib nih dulu, saya keliru apa beza crib dengan plate pen. Ini adalah plate pen. Oke, okay, selepas saya Google research, plate pen ini sesuai dengan nama dia, plate khas untuk anak bermain. Oke, okay? Janganlah digunakan untuk tidur. Okay, crib ini dia memang khas untuk tidur. Oke, okay? Jadi last kami dua decide untuk beli crib lah, walaupun pada mula-mulanya kami ingin beli plate pen, sebab plate pen ini dia macam 3-in-1, dia ada tempat untuk change diaper. Oke, okay? Yang ini change diaper, but we go for this one lah. Oke, okay? Alright, oke, okay, yang satu nih, ini I think they call it as boppy pillow. Yang ini sesuai kalau untuk ibu yang bersalin secara caesar, sebab sakit kan kalau jadi yang ini dia support, boleh support dengan kepala baby letak sini. Tapi saya jarang lah guna nih. selesa pegang terus baby tanpa ada ni lah. So saya rasa macam membazir saja beli ni. Oke, okay. Alright, di bawah ni saya guna untuk letak kira storage lah, untuk letak barang-barang yang belum diguna atau tidak diguna. Oke, okay? Okay, yang ini hadiah dari rakan sekerja saya. Alright, yang ini untuk Joy, we call it tempat untuk dia play lah, play mat. So dia colorful and high contrast, senang untuk baby itu nampak lah sebab dia color dia contrast dan sangat terang. Ini pun saya ada nampak hari itu di Bollywood, 80-90 ringgit lah. Kalau nak cari play mat yang ni sesuai. Oke, okay. Okay, carpet ni pun kami beli di Bollywood juga. Memang banyak barang beli di Bollywood. Okay, carpet ni pun tebal sesuai. So kalau nak bawa baby untuk tummy time sangat sesuai, oke? Okay? Tapi pastikan dia bersih lah, vacuum selalu. Oke, okay, yang ini bakul saya beli untuk pakaian Joy yang dah kotor lah, senang, oke? Okay? Bila saya tukar dia di sini, pakaian terus letak di sini. Oke, okay? Alright, so yang ini chest drawer. Kami pilih color grey sebenarnya, tapi ini a bit muka color. Oke, okay, sangat berguna sebab dia ada banyak partition, ada banyak drawer, ini ada 6. Oke, okay, nanti saya tunjuk apa di dalam. Oke, okay, itu bagian atas ni saya guna untuk diaper changing station. Actually, dia lebih sesuai kalau kamu beli lagi ada satu tempat khas tu. Kalau orang putih dia orang guna brand apa? Kickeroo. Oke, okay? dia sesuai yang bulat dan bila baby roll pun tidak akan jatuh. Tapi mahal, very very expensive. Jadi kami cari alternatif lain, buatlah macam ni, gulung-gulung supaya baby itu tidak roll lah, terjatuh. Okay, bantal sini ni hadiah dari nenek Joy lah. Okay, ni just Joy's picture. Okay, alright. Okay, yang ini tong sampah beli di Super Save, murah saja. Okay, sangat berguna, sangat senang. Bila buang dia pampers, terus balik dalam ni, dan dia akan otomatis tutup sendiri ya. Okay, seterusnya saya ingin tunjuk apa yang di dalam drawer. First drawer ni saya letak pampers Joy. Okay, pampers dia diaper change. Pertama perlu pampers, kedua baby wipes. Jadi wipes senang letak sini semua. Okay, so untuk wipes saya pilih brand ini lah, Huggies. Brand ni sangat bagus, dia boleh guna bukan saja untuk lap punggung baby, boleh juga diguna untuk lap muka dia atau tangan dia. Ini very environmental friendly. Okay,
Habis Brand, sama dengan Tempus dia juga. Oke, seterusnya barang-barang seperti lotion, diaper rash, saya guna Mastella. Oke, yang ini sangat membantu lah. Setakat ni, syukur Joy belum lagi ada menghadapi masalah ruam di bahagian punggungnya lah. Oke, yang ni oke brand ni. Oke, minyak kayu putih. Dan saya letak juga di bahagian pertama ni termometer untuk cek suhu badan baby. Oke, dan ada beberapa ni lah sanitizer baby friendly. Oke, saya ada juga letak ni untuk hisap hingus dia ataupun tahidong. Tapi macam belum tak berkesan kalau tahidong lah. Kena guna cotton bud. Oke, yang ini mungkin untuk hingus dia lah. Oke, so barang-barang yang keperluan yang untuk diaper change. Untuk barang-barang selepas dia mandi, saya letak di drawer yang pertama. Senang, saya beli di sini, terus ambil, senang. Bagian yang sebelah sini kanan pula, saya letak pakaian dia. Oke, sebab masih newborn, jadi pakaian pun tak banyak. Oke, untuk bagian atas nih, saya letak pakaian yang selalu dia pakai setiap hari. Baju lengan pendek, seluar pendek. Oke, dan sebelah sini pula, saya letak. Sebelah sini saya letak dia punya mittens and booties. Okay? Tapi sekarang Joy sudah tidak guna sarung tangan lagi lah. So hanya dia punya stocking pun tidak banyak. Sebab tidak lama baby pakai. Okay? Okay, yang drawer kedua ni sebelah kanan. Ini pakaian yang saya susun ikut month. Kebanyakan yang di sini semuanya 6 to 12 month lah. Okay? Nah, sini kira baju yang dia guna untuk jalan-jalan lah. Ada dress, tak banyak, oke? Okay? Memang minimalis. Oke, okay, yang bahagian sini saya fokus letak untuk barang-barang seperti tuala dia punya velcro pun ada, swaddle. Oke, okay, ini dia punya sapu tangan untuk lap alio semua ataupun muntah. Oke, okay, ini dip. Ini topi dia. Okay, sebelah sini saya letak lampin lah. Okay, lampin ni sangat banyak fungsi. Saya sangat suka. Tak perlu beli towel kecil. Jadikan bantal dia. Saya juga guna lampin ni untuk lap Elio dia. Very convenient. Saya juga guna lampin ni untuk dia burp. So I put it here. Burp dia lah. It's very convenient. Okay, so mak-mak di luar sana, saya carangkan kamu beli ini lah. Satu paket selalunya dalam tuh ada 10. Oke, yang ini saya belum gulung sebab bagi saya dia save space. Oke, so masih lagi kosong sebab plan untuk isi pakaian dia masa dia umur udah membesar nanti lah. 12 months and above. Last drawer, seperti shampoo. Oke, ini apa nih? Face shield. Oke, ini another nose cleaner untuk hidung hingus dia. Ini pun termometer. Okay, yang ni baby powder masih belum guna lagi. Mungkin nanti bila dada besar sikit baru guna lah. Okay, yang ni semua ni hadiah-hadiah dari kawan. Lotion, baby shampoo semua. So saya letak dekat sini. Okay, itu saja untuk bilik Joy. Okay, lepas ni saya ingin tunjuk barang-barang mandi si Joy. Okay, apa yang dia guna, besen semua tu lah. Saya share dengan kamu semua. Jom. Oke, okay, so sini tempat saya mandikan Joy. Tak ada tempat khas untuk Joy, kongsi saja dengan bilik mandi dalam master room. Oke, okay, saya tunjukkan. This one is the basin. Oke, okay, guna basin ni warna pink. Oke, okay, basin dia ni saya suka sebab ada lubang. Kalau nak buang air dia, buka dia ni. So air tu akan keluar perlahan-lahan lah. Oke, okay, yang ini saya beli di Lazada, sangat membantu. Oke, okay, bagi first time mom, kalau takut nak pegang baby itu masa mandikan dia, takut baby makan air ataupun dia terlepas dari tangan kita kah? Okay, yang ini sangat membantu. Senang saja guna ni. Letak di bahagian ujung ni, saya tunjuk. Ada clip dia. Ini pun sama, clip di sebelah, boleh adjust. Oke, okay, so baby letak di atas nih. Benda ini dia boleh terapung, tidak akan tenggelam. So it's very easy, senang untuk bagi baby mandi. Oke, okay, selain daripada ini saya juga ada beli yang satu ini. Oke, okay, yang ini pula
ini pun sama, tapi saya belum try lagi yang ini. Sebab macam tak muat kalau besen macam ni. Sebab kalau baby duduk sini, kaki dia punya punggung di sini. So kaki dia keluar lah. Kalau letak dekat besen ni, tak cukup, tak muat. Okay? Sangat membantu. Okay, so sini saya letak shampoo Joy. Shampoo dengan dia punya shower cream. Saya guna bercampur sebenarnya. Saya guna anakku, brand anakku. Ya, anakku ni dia tak ada bau wangi lah. Bau yang biasa saja. Okay, yang ni hadiah dari kawan. So, saya ada try. Sangat wangi lah, baby Kiko. Okay, so semua barang-barang Joy pun saya susun di bilik mandi kami ni lah. Supaya senang, senang nak ambil. Okay, itu untuk barang mandi Joy. Okay, untuk cuci baju pakaian Joy, saya guna yang ni, brand anakku. I love the smell, okay? Tak pasti berapa harga ni. Okay, yang ini pula beli di Baby Empire. Ini untuk cuci botol susu Joy, okay? Dekat sini beritahu boleh juga untuk cuci sayur. Tak mahal lah, I think around RM11 lah. It's very useful. Okay, so that's all yang saya nak share. Mungkin kalau ada benda lain yang saya nak share pasal baby, nanti in another video. Okay, alright, thank you.